Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awur-awuran. Dan memang baru malam ini saya ceramah campur nervus. Mual ngarti wong tua mah. Jadi bocah nome grogi. Makanya ceramai bari dodok. Lampunya terang benderang bagaikan bulan purnama. Yang duduk di bawah lampu bagaikan bidadari surga. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram amma ba'du faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba sadaqallahul azim wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah wa qala aidan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu walau kana jarran al hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para kiai, para kesepuhan, tokoh masyarakat, lingkungan, kampung, payah. Mudah-mudahan senantiasa para sepuh diberikan umur yang barokah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Juga yang sangat saya muliakan para kiai, para sepuh, segenap undangan. Baik dari kampung yang lain yang tidak saya sebutkan. Insya Allah semuanya akan senantiasa diberikan umur yang panjang dan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Juga yang sangat saya muliakan aparatur pemerintah beserta jajaran, bil khusus para qori yang telah membacakan ayat-ayat Al-Quran. Tak lupa yang sangat saya banggakan pembawa acara, sahibil hajat sekeluarga besar, Bapak Ustadz Muhdi. Mudah-mudahan beliau hajatnya Allah jadikan hajat yang penuh dengan keberkahan. Selamatan sunatan ke pengantinan ini. Mudah-mudahan calon pengantin yang insya Allah menikah akan Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Juga pengantin-pengantin sing sampun lambat, pengantin karatan, menawi pengantin-pengantin sepuh, pengantin tua, pengantin karatan senantiasa saling sayang dan menyayangi suami istrinya. Amin.
Mudah-mudahan para jombloan jomblowati sing durung payu, mudah-mudahan Allah jadikan nanti jodohnya sesuai harapan dan cita-cita. Los temen gagah sing penting pinter sugih ehman. Sing amine kenceng kor payu. Bapak ibu hadirin pemuda dan pemudi jamaah yang berbahagia, tak ketinggalan operator kameramen dikian rong macem iki. Sing siji nganggo sikil, kaping doni nganggone tangan ngerekam bari ngegebek. Kebalik sampai umah menderekam pencerama endasur kegawa. Wis dianggap pencerama bebongkong. Bapak ibu hadirin jamaah sing kula muliakan, dalam kesempatan malam ini marilah kita semua bersyukur. Layak dan pantas wajib bagi umat Islam bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Bil khusus utama adalah nikmat iman Islam. Gara-gara ning ati wenten iman gelem dodok pengajian. Karena ngaji kian ibadah sing paling berat, ringan, tetapi mengandung hikmah sing luar biasa. Setan lebih gampang ngegoda wong salat. Setan lebih gampang ngegoda wong sedekah. Setan lebih gampang ngegoda wong sing gelem nglakokaken puasa. Bahkan setan lebih mudah menggoda orang yang berangkat haji. Tapi setan paling benci ning uang sing gelem ngaji. Setan paling beringsang lamun ada manusia gelem ngaji. Makanya aja heran, ada tiga senjata rahasia setan. Sing pertama, paku. Sedurung dodok iki kelasa diriwari paku ning setan. Pantes dodok kerbetak. Umah pange genti sebelah tangan genti kiwe maning selonjor maning. Wis dodok ning tengah belati tiang kena ngeledeh bisa. Ujian dan godaan. Wong ngaji kian enteng gampang, tapi kunci ibadah diterima atau tidak. Tergantung ngajine bener atau tidak, maka ibadah yang lain akan diterima lamun sesuai karo ilmune. Ilmunya didapat dari pengajian. Wis ari ngerti orang yang urusan belakangan. Sing penting megelem dodok rawakaken peragat balik wewedak merong jam. Ngaji ora paham biarin gak jadi soal. Makane kulane demen jare ibane sing jawab lah sing penting medodok we hadir. Balik oleh senek selesai urusan. Kebagian nuhun ora kebagian kaya apa. Maka dodok niri iki dudu dodok nganggur teh, tapi dodok punya makna. Melangkahnya dari rumah sampai tempat ini dosa Allah ampuni. Satu telapak kaki dilangkahkan untuk kebaikan ngaji khususnya, maka 10 dosa Allah ampuni. Namun ada umay yang kinake dosa sing diampuni. Maka mulai mengko anak pengajian muter dikit. Kurana tekangke adalah kewong. Ragat ngajine uwe sing ditete muter-muter dikit. Arane jamaah ketelimpong. Nah maka itu bapak ibu sing sangat kula muliakan. Napik sampai kula urip ning dunia orang sempet ngaji. Banyak orang sampai mati orang kaur ngaji. Diajak ngaji alasan melulu, lebih-lebih wong wadon. Tapi nuhun zaman sudah berubah, perempuan lebih aktif dibandingkan bapak-bapak. Ngibetan tinggalan puasa sunnah Senin Kemis wong wadon, bapak-bapak mah paling males. Tinggalan pengajian di Majlis Taklim ake wong wadon, bapak-bapak ngakune orang kaur sibuk jojong cirabai. Ibu-ibu sing gawe kue pengajian paling semangat perempuan, bahkan sing ngakehaken utang laki di wong wadon. Sing ditagi mau wong lanang. Kok bisa begitu wong kita ning ngalami deh. Oh mau jaman handphone kin mecek ote online. Wih penyakitnya sekin care. Perempuan zaman sekarang kurang percaya diri. Beli alat kecantikan ratusan ribu, orang mikir laki ya duit-duit.
Dia tukang paket bukan menjogrok bayi nongkon. Assalamualaikum, dia pak kiriman paket apa ibu nek skincare. Durung dibayar, durung ngeloyong. Sing pesen ragi, sing bayar laki dan gublokon tuh. Ya wong desa kulai, cuma tuh wong kene beneran panggiki teh belaku. Makanya orang zaman sekarang perempuan tuh perempuan imitasi. Wajahnya cantik dapat rekayasa. Putih wajahnya gulu meireng. Ya wanita rawan angkatan bulu nego. Tak udungnya disingkap bulu meireng kere cirok kejebur nih ngaji damer. La ilaha illallah, cobalah tampil hidup apa adanya, jangan pernah malu. Toh semua ciptaan Allah, wajah yang dibanggakan akan rusak pada waktunya, tubuh yang dipoles dengan kecantikan akan hancur dengan sendirinya. Mancing jerok kubur perakat, sing puru luda, sing lemu biya, sing bangir perakat, sing pesek paling dikit, sing putih luda, sing bawuk ludes. Semua ciptaan Allah gak boleh saling hina, nggih mboten? Maka kula dodok ni tempat iki di ragam-ragam ngaji, walaupun acarane hajatan, tapi iu ngaji, arane ngaji ni ngaji mukjizat, gelem ngaji, lamun ana sing gelem hajat. Lah kesin hajat murah gelem meruh kita lah wafaya beding. Saya nak hajatan babagi kodong bi ngaji. Lapa kodong murah ngaji. Tapi nawan ki menawa kuat ku ya setan pada lunga. Paku disebarakan huru panas sebelak. Dodok selonjor kiwet tengah mulak malik. Orang mikir jempol kukunya gawa-gawa kukunya bisa sekarang ngoyos karo tanjur sendor papa. Ibadah sih paling bebas ku ngaji no. Ngaji melak lebatang, ngaji ngerokok terus, ngaji bari ngopi hajar be, ngaji bari ngobrol kayak katuran. Tapi ibadah sholat mangan batal, sholat nginum batal, sholat ngobrol batal, ngaji laka batal. Bari ngeleker uluk talam peragat bekan mencongok melek. Itu biasanya wong lanang-lanang itu. Ada wong wadon semangat nih pengajian sama gue ya. Ibu mah hebat, anak kiai ngomong, adek kiai ngomong, bisa batur. Majak saingan. Nah artinya kelipun kula dodok iki, dodok lagi ngumpulakan ibadah. Bersoleknya dapat pahala, jalannya dapat pahala, salaman oleh ganjaran, dodok ragam berjamaah oleh ganjaran, urusan paham pinter. Repun Allah. Dodok sing kene balik iki sing drama sapa ge munawar. Sing ngomong apa lembuh. Biasane dodok tur hadir lihat dhewe gemuyu le melu be. Wong-wong gemuyu kita ge gemuyu wong ora ngerti apa sing diomong. Sing penting merame bisilah. Iki penyakit wong ngaji koma konon, makane wong ngaji ape jelang-jelang giringan. Ngobrol, tulang, tolek tuh tujik kudung serba terus temen tukunnya sing sapa kiraan tikunnya cash ke kredit ke kontan jenek ini jenepennya selawew tiap bulan ini semono biru teten bilakan siji gue setiap dina seragam bunta ganti raki mepengek. Tapi wadon riki mehebat ku ya orang marah-marah ning laki ya. Korea lah gua ngomong goreng di serong bulan ngomong marah. Nah ibu bapak sing kula muliakan, gemi iki kula dodok ragam, apakah akan selamanya hidup di dunia? Oh tidak, sementara anak sing sampai 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, bahkan bayi sing cilik pun kalau ajalnya datang, maka siapapun tidak mampu menghalangi kehendak Allah. Maka ibu pengantenan teh hebat luar biasa. Kula dongeng wong wadon bilah. Zaman pengen ana wadon hebat. Arne Robi Adul Adawiyah. Wadon ayu, prigel, ahli ibadah, pinter, salat sunah rajin, apa maning sing wajib mah. Salat sunah sebengi 1000 rakaat. Bawa kene metu apa-apa gua waduan. Ngomong lakon mau rubuh geus pringsang. Sawengi 1000 rakaat salat setelah salat
isya sampai subuh salat dan sholat terus. Pada kayak wadon zaman seiki pun tiap dia ngomong aku ruang. Tetangga peragat lagi dewek peragat ngomong aku beri ngobrol nih warung belanja kak. Saya ketuhung kita beri laki kejeblung. Kayak kompor gas. Anda wadon payah sih mekonon. Ngomong-ngomong akan laki. Memarahi ini laki. Ake. Yang jujur anak ke. Mak, mak, wong wadon marah-marah wajar. Cici wadon ibu badane kengelang, pikiran ruwet, ati jengkel. Anak ake belanja kurang, mangan kurang, pakaian kurang, sandang kurang, rumah bocor. Ati ngeringkel ke tiap dina. Nafas yang orang medeg-deg yo. Aku boten bu. Ayo lakinya mekonon. Tapi langsung wadon jadi turuti apa-apa dinaik. Mual marah. Kang, tangan gatel. Mali-ali. Cincin. Mamang teteh aja marah. Mang, awas teteh ngomong kuanku sebuah kode makna bahwa dia ingin diperhatikan. Capek wajar tangan, kekapalan tangan. Jadi kasar nyekel sabun tiap dina, nyenyaku tiap dina, nyewaki bocah tiap dina, ngubah kerambi tiap dina, ngeper tiap dina, selalu tiap dina kerjaannya ororoba-roba. Tuan maning, tuan maning. Siapa sih gue jempel? Hei, bawa kantong laki nego cincin telung juta tuku dewek. Mesem rabi nih, kang jegelang tekang, 10 juta bu. Kalungnya kang, 8 juta. Anting, 2 juta setengah. Kelambi model baru kang, 800. Kekudungnya kekudung rebana rebana. Oh, batang atuh seket. Pegel ke mesem sepanjang hari. Ya orang terasa kengelan abur boten bu. Cocok boten. Ya contoh wadon dusun gue mekenen. Orang-orang Rabi'atul Adawiyah ibadahnya sungguh-sungguh. Rabi'atul Adawiyah wali wadon ibadahnya jangankan yang wajib sing sunnah dikerjakan. Ibadah zikir sunnahnya sampai subuh sewu rekaat mang wong zaman siki ngeboro-boro sewu rekaat terawih genganyang kalo imame kendor mendekel imam ayu seluwe iku makung jengkel kagok au motor mogok takut gas-gasnya aja cecek bocah. Jadi serba salah ku jadi siki waku iki Rabi'atul Adawiyah ana sing ngelamar. Dongeng lamaran, siapa yang melamar 4 orang ulama. Anak kiai papat, pinter-pinter, hebat-hebat, ngelamar Rabi'atul Adawiyah. Sembarang zaman dongeng sampai zaman siki, santri kor kurang pati payung. Durung weruh rahasia santri, is bener-bener mengelakkan bos. Bos oleh duit setina 1 juta. Kiai pesepisan hadarat ke 1 juta. Anu wong gaji 5 juta sebulan di mekanik pabrik kiai pesepisan ceramah bos. Ngenekin gulis semua nomah. Layem bok. Brengen nasib ke. Ampura kamu di kejorangan ya. Ya wong emang serius ya. Dilamar nih kiai papat bocah siki ora gelem dilamar santri ikut. Kadang-kadang bukan anaknya, anaknya sama-sama cinta, orang tuanya yang protes. Assalamualaikum, Pak, ya maaf ya anak bapak tak temani kula, artek lama tetek kawin dari rabi kula, kere bapak ini, waduh musibah. Ningoni maning, wis pusing jelik ningoni ini oleh jodoh jepaleng maning, makanya santri ini kurang pati payu, orang kaya zaman bengen. Santri kun wis bisa ceramah, bisa baca Quran, berjanji azan bi enak nikmati. Wong setua sing bi anak wadon rebutan pengen bil mantu. Siki mulas teman pinter orga bil pekaya mesori ya. Emang anak udah lebih pakan di kasbe kon satelak notar. Ana wong tua payah semua konon. Ake wero kita di kedelam sing resiko serongot yang raja kakak.
Bu. Wong papat iki mancing Umar Rabi'atul Adawiyah ketuk pintu. Assalamualaikum. Makanya wong Islam aja ngilangakan uluk salam. Siki wis mulai ilang uluk salam. Ketemu teman jarang baca salam. Kebedak batu oleh lok baca salam. Kadang-kadang ini mertua goruluk salam-salam macam. Ngajak maju tangan di ces. Wah, waras kang, di ces. Mertua degulakan. Mantu susun. Uluk salam penting bu. Kebedak harus apa-apa ya. Uluk salam insya. Allah. Mancing bu malah ke wong. Ke uluk salam. Sebab ini di rumah sing nonggoni malah ikat. Assalamualaikum wassalamualaikum wa'ala ibadillahi sholihin. Ke wong Islam memakonon komanik sing kulit ning wong mati liwat kuburan uluk salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Antum lana salam wa nahubikum insyaallah ta'ala lahikun. Jadi baturi uluk salam sapa ahli kubur mana sing jawab tak antum al-kuruh muka ahli kubur dari kabur bloon. Riwat ning kuburan uluk salam aja ngomong dewe kan sing ora pugu-pugu. Buyut mulu liwat tabe-tabe. Ditegana kuduna di ngeganggu di masing-masing. Ikut pegawai wong kaya kono niku. Duwe panganan ditugel ku jegone irane ku. Nah, nama si pekonon. Ajakan di dokon sewijuk, dokon di pojok, ngaku nih guna wong kene. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah na'udzubillahi min. Hei, teh manis semasam suri. Udah merupati demen yang teh manis ku, demen yang teh manis. Terus, bu. Terus, bu. Jadi begitu uluk salam, mancing. Siti Rabi'atul Adawiyah yang jero kamar dokone ijab sutroh arane aling-aling tutup-tutup begitu ditutup pijol ngobrolin kore katon sampai bocah Siti pacaran bocah Siti berlebihan wong pengen ngusir pacang-pacang amat gak isin munah sir ke demen hal ini ya aja itu melayu keloyong bari isin abang ngirungkah iya bantan. Naik tahun 70 lewat ketrok jendela surat cinta warna jambon aneka gambar manuk darah di putih koro. Ketika kau baca surat ini aku sedang menanti jawaban darimu. Apakah kau terima cinta? Manek tahun 80 genti manik. Naik 90 sekian jarak manik. 2000 sekian 2010 sekian 2020 dikawin dulu menjegawa telung dina. Alhamdulillah bila ini ngobrol nang Rabi'ah nggih kula niki wong papat kiai-kiai pengen ngelamar tenong ora pengen belaki tenong iya tuh pengen laju klenor laki-laki seneku dur mendak sing cocok gelem ke sing salah siji ketik pilih ning sirano ora papa sih tapi kula takon dikit siapa sing lebih pinter di antara wong telu kiai. Wong papat iki wong telu nutiki jadi Imam Hasan Basri iku wong hebat ilmune. Nggih katuran boten apa-apa tak terima tapi syaratnya tolong jawab soal kula. Iku wadon pengen wadon siki mah ora gelem ora pati gagal los teman sing penting gaji sebulan gede motore lunas mobil duwe gale kok ketipu mobil oleh kontrak. Bu. Bu. Anak ke orang gelem wong tua sing nafsu sing gelem be orang demen jemak iya gara karo emak ku pengen orang demenan mana dia lancar wawalu ku sing demen masih balik jalan orang pengen mak sing dia lumayan mobilnya bagus terbaru itu mobilnya Innova Ribbon. Oh hebat tuh juta gua tuh gue lebih paksa ujung-ujungnya medelan gelati karena itu orang bayar-bayar dulu bulan kadang-kadang boleh nyewa sing rentalan nah udah bilang ini gue sibuk berarti mantu melalui teman orang tua gak Allah sih bakal ngangkat derajat aspirin bintang 7 anak Belanda berlari-lari biar miskin asal saling setuju harta benda bisa dicari pada keblok-keblokan oleh ngarang itu pegeli besar keliwat oleh gue aja cuesnya gak tau lah kemana negara
Terus. Terus. Apa disarate iku nong? Eh maaf ya kakang-kakang kiai. Kula iki ngejaluke jawaban patang macam soal. Lamun kejawab kabeh, kita siap dadi rabine. Jadi wong lanang papat sepira sulung wadon tetakone lah. Oke, kalau begitu. Apa soal pertama? Jadi Rabi'atul Adawiyah tetakon maaf, kiai-kiai. Kula iki urip ning dunia berumur-umur. Kira-kira mengkok ulaiki ibadah ini diterima orang nih Allah. Waduh, jadi wong kakak lagi orang baru. Kok mau mikir ibadah wong sehat bisa jadi pendurung tentu. Tapi ibu kudu yakin ibadah diterima nih Allah. Aja ragu-ragu. Syarat ini diterima orang yang kita kejar. Aja yakin ibadah diterima. Ngedoake diijabah tuh nih Allah ya. Yakin doa. Jabani Allah. Ngedoani Allah aja di dorangan. Ya Allah ya Rabbi ngedalok rezeki sing akeh dina biya jare mesti bodo aja. Iku haba ngelunjak sing ngono. Yakin doa diterima. Udu Allah taala wa antum mukinun bil ijabah. Ngedoa sing kabeh ning Allah. Yakin bakal doa diijabah ning Allah. Kalau kemudian doane ora diijabah, agar larang hati berarti mengko anak ijabatun fil akhirah di ijabah ning akhirat. Ibu pengen lagi perawan ngadu aning Allah. Ya Allah di laki gua gak kadek nawa jumurin bangin putih. Ya Allah duit akeh barang boleh jodoh di sebalik iya pesek pendek ireng pisang orang gablek duit alhamdulillah di ejek di uang kasihan dia lu ayu-ayu lakinya mokor bilas temen sing penting eman daripada suki gagal makan hati ngedemeni wadon baik anggur mekanik tim awet lakas doyan adem di aku bapak-bapak pengen ngedoanin Allah waktu jejaka ya Allah pengen rabi ayu semampai hidung bangir pipi tembem gepon bahenol narkom gepon barang oleh jodoh gepon. Alah, rapinya tipis. Ya, mamang, ya, orang jadi soal los temen tipis, yang penting sedotannya kenceng. Agor. Orang yang punya keibadah, memang laka singgoro bener, tapi kiri ibadah diterima. Ulama menggambarkan, lamun manusia ibadah diterima cirine manusia itu akhlaki berubah sing mau negalak begitu rajin salat ganti robah alus sing mau ne judes barang rajin sholat membebalik diterima ibadah yang laki sopan nyeluki ke aa ayam beb sing ima adi ummi. Wong bengi nyeluki mamang ya. Ngelaki di mamang ke tukang kuali. Minimal kakang, kakak, kakanda, ayahanda, ayah, bapak. Iku aja sampe ya Allah yang ngelaki nyeluk arane. Iya arane sapa contoh umpamane si Dula, nyeluk si Dula. Dula kok bisa Dula? Dula ngisino. Aje lok nyeluki sing alus ning laki mu ora awe melotot kudu ngedep pukul. Sopan gedhep ngomong laki kang pen ngopi kang. Nggih jar si laki ning kerno ge kopi. Nggih siap. Sampun wonten wedang enter mas sampun. Ora mendak. Ora mendak. Laki galuk kopi diceramah rabi. Nang ge kopi ge pen. Tidak kerjaan orang yang jereh sedih batin oleh mantune kopi itu tolol ngopi orang dibalik jojo terus begitu regabek biru ringuring ngeragu orang stres kebagus sih anda wadon kene semua konon ake kejujuran bocah kene itu bu wis beres soal kedua nong orang sanggup. Oh, mekonon. Kula niki mongko bakal mati menjelang ajal manjing alam kubur. Kula iki mati nenggawa iman apa ora.
Weh, derek dia lagi empuh. Wong kadang-kadang uripe bener ahli ibadah, mati medosane akeh orang ngegawa iman. Kadang-kadang uripe nakal barang mati ngegawa iman, menusan orang ala kusuh ujon. Kok mau mikir isira, no? Kita ada kedurung tentu, saiki dalam salah dalam ibadah. Wong nyeleke ustad, wong nyeleke kiai. Mau mati ngegawa iman ngegawa orang, maka dia jadi ustad lagi kiai. Jadi wong dalam ibadah, aja sombong dikit, durung tentu mati ngegawa iman apa orang. Gimana? Saiki nakal, besok bisa tobat. Siki bingi ngalah mengadu ayam jago, besok bisa sadar. Bingi mabok, besok bisa insaf. Allah yang punya hidayah. Aja lakukan sengit dua maksiat dua angkakan be. Ngaji yuk, gajang be, warung lagi. Lagi mikir utang, motor rongulan. Ledok nih, dasti. Aman sih lo berdiri cicilan. Lalu kan kok orang ngaji, weh saja ngomongnya. Pegawai sadar mau sadar. Ada diladeni semua orang aja. Mau diladeni kulit lah, kapan bener. Wis tinggal deh, balik tuh akakan. Eh, mamang sih ngaji tuh akakan. Yuk, mam anu lagi pusing. Kenapa Allah mencari rezeki. Kau ada adem kebelet ngaji. Kok arahnya wong Islam bagus. Aji mau tuh akakan, wong lagi dodok, penuding, lempok. Siap, petang-petang, petang-petang. Neraka sirik. Rata orang suruh betik, batik. Wong kaya mamang, kaya ustaz. Warabi. Apa waruh iku sing nakal siki besok iman lebih kuat ya Bu ya. Nek ceritane siki ibu-ibu aja sombong dikit mentang-mentang kekudungan sok hebat apa seragine wong kekudungan ku wong bener tak gunung tentu. Apa sedadak-dadak iki wadon bagus tak. Wong kenana sing rawuh kelakne serong dina iki nanti. Terus apa sih nggo sorban ki wong bener kabeh gunung tentu. Apa yang sesarungan ke uang lempeng kabe? Belum tentu sapur sesarungan kembali ngayang. Berarti manusia ora laku suudon. Manusia apik salah sangka ning wong lian. Wis ngingetaken, tapi hidayah tergantung Allah. Manusia lamun durung oleh hidayah mesulit bu. Umay pinggir mati, ada wong adan. Jodok lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beri gini doa. Salat mora derek. Iku pegawai wong payah. Hei. Ano maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Jadi yang sebelah. Enak ke orang. Kau mau uang beri kepingsan. Wong oleh hidayah mah susah. Diajak bener kumal bakal gelem durung oleh hidayah aja dipaksa tetapi nasihat perlu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Kita merentang-merentang oleh paksa itu. Ngajak ke antika Muhammad sabili rabbika menuju dalam pemeran antika bil hikmati ay bil Quran kelawan bahasa Quran sing bagus. Ngajak kan salat yuk jojong bi om jenggam pula permisi kulawin berangkat warana sok suci sok bener belaku ustad anyaran pengik orang bapak isu pendak maning yuk salat yuk woi ngopen urusan uang aja kurik isu tajak maning ake-ake sing sibuk uang wajon sing bati susul pengajian yuk ngaji yuk. Maaf, kita lagi ngidang di mutakba, eh. Isin juga ini pengajian mengkowak-kowak, ya lah. Komtak on orang ngidang, kumpe kan di pengajian. Cik nyusul, aja bosenan. Susul, maning. Yuk, wis patang bulan, ya aku masih ngidang, baik. Iya, wong, ya. Cuma dikitannya isin. Kon diwadani, barang orang pengajian pada ngedeleng, kabe. Dia tua-tua, dia meteng. Kon ini kesinggung. Harus sepatut.
Nah, orang pengen bukan jadi fitnah. Balik maning, wis 8 bulan susul maning. Yu ngaji, yu wis kedewa tenan orang mutah maning. Lama sing wadane kabeh ke maklum. Lah bukan merojol ning majlis. Ya wis serakah doang. Kok diselera pun bombekan. Ayo sakwake. Susul maning sing nyusul aja boset. Mriko wis lair akan sedeku ngaji yu. Ya orang macam jelek jadi buang. Terus lera kan ngeperih belum on. Melaku masih egang lara. Jadi menawa mengkora tu mending semek kumpekan. Anak tu wis disosoni umur setahun disusul maling. Yuk anak tu sudah jago setahun pengajian. Yuk disosoni ngajar pengen diizin ngaji tu ngagawa anak. Iya kes ngagawa anak tu ada papa. Lah bukan disosoni dimoyong bukan berang ngaji. Majlisnya ngedis man. Ya man. Anak wis rong taun sudah melaku moyo dewek disusul mari ngaji yo. Lah jeng maaf ya bocah nakal rada lempar iki. Moyo bolak-balik ngene disangkut ngatek-atek wong ngaji jaga gak pernah tegede yo. Susul mari. Yo pengajian wis gede anake ku tegel ditinggal ning bapak niku iya Kang teh wong e mah. Sing iki tane meteng mari. Belajar kapan mulai ini nurutakan sibuk rakot-rakot dia buatan orang papa ngaji ngegawa anak orang jadi soal buat yang digawa orang papa udah kon gona kebiasaan tamrinat kebiasaan gona ruman muka gede ning otaki kerekam gua muka gede ini dia keingat bengen kita cilik anak ceramah agama almarhum Kyai Haji Munawar. Alat tu relokan, ngaji relokan, tua mendak belum ngaji, alhamdulillah. Aja nyalah aku nuang tua, jadi cuma tua di ngaji, uang berkerumor, pasti jelas iki. Tapi lah dia menawi gugur kewajiban bagus, uang bunganya kita macilik, kongangan kebok, kongangan bedus, kerja titik kali nakan umur 13 tahun, laki umur 30, sakit dibacok bela ke nomor. Akur bu, terus lagi gini lorok bumbekan tenang deh pokoknya sampai dari lah kemaning acara nih kayaknya doang maaf tapi tidur pahit kita ini dengan lah kemaning sih ngatur ini doang teluk begitu mancing jeruk alam kubur ketekan malaikat mungkar wa nakir uang ramun diadu sini galbunya Allah Karim tanpa daya, tanpa upaya diadusi, dipusat-pusat orang obat, orang gerak, orang melawan lagi pengen urip dua laki kebina-bina mati diadusi orang obat-obat kacang namun obat berarti urip mati maka jadi manusia masih galak-galak lah wong galak itu lagi nombong tiba-tiba di wongga wis dua beledak kocak di nombong nempilin nocok di wong asal baik gua mau beli tungkul yang mendak dua nyokot tetekan pelaku yang gili gua mau jadi di beledak kayaknya mau galak itu di bapak kenapok baik di bapak kita lalu sih gini premen kalian ini kekurangan pesawat semua cuma ngelawan gua wong nakal kekuat tapi wong nurut karena ilmunya gitu aku nyakin manjur kula bengen mah, mohon maaf sendal banyu ademnya botol iku paling amplopnya 15.000 siki naik 200 Assalamualaikum mabajikir banyu adem ya 200 naik ku mumpung orang nak kata merong juta kayaknya bu yo mamang dagang botol kira kalau kumpul 500 kiai-kiai melaris sedimang sing mata kada gegabah ibu-ibu bapak lah dia manusia aku kada baik kiai ku wong iya uang mau wong kiai ku wong lah kasih bebokong tapi kan sejen doang sejen omongi sejen ibadah sejen jangan samakan wis ku wong diadusi dibungkus disolati digotong ning kuburan sing nganter bali neso kakak bayu mata sing mati rabi nih laki nih kesemangat ngeter 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 pacet kuy lagi aku kan coba pacet lagi orang bukan cowok panik
Nah di kono tuh cerewet ini kono berangkodan meplok rasanya dada lanang edan anak lanang paya di kono leh sejelaka-laka oke karena ibu-ibu pengen jaman laki orang ibu pengen jaman laki syaratnya gampang telur servis dapur kasur sumur ning dapur masak sing enak dialem sesuai karo kedoyan laki laki doyan orang pedes manis masakaken sing sesuai selera aduh pedesi api asin kebina-bina karena emang nih laki dia akan terkesan kemanapun pergi dia lapar makannya pasti pulang ke rumah terbayang masakan istri yang tercinta layaikum maman wasin omolana itu adem kan manis. Jadi kita menerima besi-besi, suang wajan mesibuk, anak kilik-kilik mengganti. Masak sayur suk, ya udah selesai ada kupras, gak biji, anak nangis. Cuma ngeloyong. Anak balik, mana ibunya itu dulu ya. Main menurung, mau besi selesai ada kumpah, 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 gaduh, kumpah. Harap biji, anak si gede balik sekolah, mas, sepatunya rusak. Balik, mau anak ini benerin sepatunya. Mandi bawah dia itu dia. Dan keturun di cibu kapan. Waduh, lepan cicilik di telung sendok. Laki tak atas modis. Assalamualaikum, salam penangkang. Pokon bersayur sop spesial. Pangan kang, barang dipangan di Allah kan. Fungsi ngerbidang kami. Tenggorokan jadi cekak. Tapi aja ngomong, kerunya wong wadu mulai pegel-pegel di paido kepurik. Jalan baik Allah kenal sedih sakilah kembali masakan kaya sirah kenal dan rapinya enak ya kok iya kumis menghadap kaget nonton bilang ini laka sing merumah begitu mayit dikubur di alam kubur sing anter pada balik ngeloyong anaknya ngeloyong, rabine ngeloyong. Dok! Tepang lebat mumpah anaknya. Tidak pernah aja ngantuk, silahkan kumpulan. Kaget. Tidak pernah aja turun. Tepang malaikat roro arani mungkar anaknya. Jol godok tangi dodok mandra buka apa pengiran sampean berhubung ning dunya ni ora lokan haji wau karo kiai ora ning ustaz sengit ning kiai ngomongaken wong pengen awas bocah aja lawan kiai kepenak kiai kudu nurut bocah walat dungeng bocah siti awas cah kepenak kiai bukan kiai ngejaruk selawat anak kita bo jawab man rabuka man nabiuka ketuk malaikat cepet dikebuki malaikat lakasih nulumi siapa sih nulungi anak balik, rabi balik, dewek bening kuburan peteng, beringsang, panas, laka lampu, laka kipas aman nih kayaknya beringsang di kipas pusing susah, jaluk tulungi keluarga nih kubur bening siapa ngejaluk tulungi orang bisa jawab di kubur malaikat masalah murid dan dunia siapa uang sih bilang kumpul karung alim ulama jodoh ngaji karung para santri insya Allah ini alam kubur Allah selamat takkan roh orang bisa digebuki tiap dina kentungi kemis malam Jumat libur pada ngetengok di umahe ngeteleng rabi ini gawe TikTok anaknya gawe Instagram woi putune main game online wifi gratis dengan dindi penyakitnya setan gepeng setan setan kepis jerone macem-macem jadi fitnah gara-gara handphone selingkuhan gara-gara handphone wong lanang mau pinter-pinter bu aja melek arane Yanti ditulisnya Yanto
sing aku ge kelitiane weruh pengalaman ngerasa daripada kebaikan alhamdulillah ujian ketemu selingkuhan gara-gara kian pacaran gara-gara kian fitnah sedulur gara-gara kian orwawan gara-gara kian pilkades meliwat orwawo ketahunan yang desa kulai kima naudzubillah amin siti ana bahasa ke lamun uwok iku masih ngerokok aram dari imam oi uang kulamu uangku masih ngerokok haram dari imam lah iya lah aku jawab simburi cerdas uang buri kun uang lagi ngerokok dikun imam lamun uangku salah tinggal gua celana orsak lagi salah tinggal celana bo saya kita takon ini wong kaya Haji Munawar duwe wudu arep salat mentut batal or salat ora lah wong arep salat rokok sing bener balik mana Haji Munawar duwe wudu arep mentut batal or salat ora wong arep sholat didurung salat arep salat kentut batal salate lah ora sing batal wudune salate ora batal remen durung salat kudekan arep paham daripada anak mati masih mending rabi maksudnya kawin maning ke ngaji ke awas zaman siki aja sampai ketipu siki lagi rame ke Allahmu lemah aja pepiluan ngomong di media sosial ke ake aja milu-milu ngomong kita uang Islam wis media sosial merupakan ceramah walaupun bila ceramah gak ake si orang kenal tetapi ake si nyelimpang takonakan dikit ning ustadz setempat ning kiai si kenal ning alim ulama ndakon aja salah paham ini kena apa sih? Anti ngeriung. Ngeriung itu haram bid'ah. Ngeriung dihilang akan. Nah, kita ini protes gak? Buku proyek kita ibu. Cara teluk. Wes, jawab kiai. Orang bisa. Saya ini katakan kanin kiai pulai kini tanyakan saking alam barzah. Yaumal baksi tangi saking kubur. Mengkodit dikumpulakan. Kita ke dibagini buku amal tangannya nerima teman ke kiwe waduh jadi kiai urusan luar negeri kini nyakin aduh akhirat nomor waruh weh sering orang-orang bisa jawab Cici Mani terakhir sebagian mancing surga sebagian neraka kita ke surga dan neraka waduh nong nyerahlah harkawin neraka orang balik ke sidang kok makanya bikin pernikahan insya Allah menawi rumah tangga ini sakinah mawadah warohmah cuma mancing kamari aja seradak seruduk aku ini dikit assalamualaikum ya babar rohmah rambi nejak waalaikumsalam ya babar nikmah nah sampai sholat isa dereng dereng salat berjamaah lakine imam rabine makmum berangkat salat tambahi bakia lokoni wetir rorkaan nambah arane sholat sunnah jawab sholat sunnah arah melakoni kewajiban laki rabi rorkaan assalamualaikum wasannya apa rekat pertama kuliah tapi dokul bukwis tapi surat sekjen jurung tentu awang sing sekjen emang buat bising andalan be pada saat ini imam ini makin maghrib kuliah kulhu kuduta barang anu kok bisa kuliah kulhu subuh kuliah kulhu cuman guna penangkat di masyarakat waduh bocah usah kulhu di bako alhamdulillah ini mata gigi babi sih sangat kulem muliakan wis beres usap rambutnya macam bismillah pitung kulhu Bismillahirrahmanirrahim. Amung batu ke sahadat patang puluh. Sebab lalu.
pipi kiwe teng telung puluh telu selawat Nabi. Allahumma sholli Allah. Rangkul Rabi yakin telung balen. Insya Allah sing mendekol sing ngigong ibu. Jadi sing ngigong kawanan setan. Elok mekonan mang. Orang kau terus perlu isu-isu aja. Bo, opengnya dua anak adik di badan. Neng jero kamar pengantin kan anak guling. Guling tu ditaleni pucuknya, ditaleni poke. Kalau taleni itu kayak pocong manusia harus mati. Bo, dan inget-inget neng pengantin ada enak-enakan. Kira bisa saja mati kayak guling mungkin niki. Anak kembang melati, mampu wangi. Karena jaheran kamar pengantin tua, pengantin enam sejen. Pengantin tua mah guling itu skeprek gitu. Yo, guling tua udah tidak melengkung baik. Bantal itu itu skeprek, mana pojok itu sudah keren kan dodolan. Gambarnya gambar puluh kali. Ini betul. Tapi dalam kamar pengantin baru, aduh, guling masih kencang. Guling, guling, guling. Batal masih mendukul. Mabu nih wangi kembang. Dan pulang menerikakan uang kok si mabu terus kecil. Kamu berang liwat minyak angin tua. Basem tua. Kamu liwati minyak wangi. No. Nanti maka si pemiliki ragam-ragam jaluk ning Allah menawi selamat saking godaan setan. Amin ya Rabbal. Si ngajak ning maksiat, si ngajak ning dosa. Wis ke anak perawan, wis gede dewasa. Anak demen pada temennya kawin akan. Tinggal miliki wenten pondok, alhamdulillah. Ini belum mondok zaman pengen, pondok keribik Allah garing. Wong pengen mondok itu tua-tua, cukup komis di masih mondok baik. Ini sampai sujud ke kecepik. Sangka ini mau usul, galim kecepik jalanan. Sujud dia nangis. Alhamdulillah, amin. Oh, ini kibat rene ya, karena mau pilih dan bulan ini. Terus saya kini. Jeruk pegal, Bu. Lagi berselot berinya, juara pegelah. Jadi ringkas kata ringkas cerita, ini kesimpulan terakhir. Jaluk ning Allah menawi uripe diraih selamat. Amin. Amin. Ibu, bu, namun ibu dan anak papat tolong siji pondokaken. Dan anak teluk siji pondokaken. Dan anak roro siji pondokaken. Anak siji kabeh pondok kabeh. Orang anak bapak ibu ni mondok. Terus aja tua-tua mondok pegel pegel neng kiai. Mangan maake ngeliwat di tiap dina. Kawangan hilang bae. Orang tua anak, anak tetangga mondok, ibunya wani pada bae. Terus lebih dongeng. Jangan dongeng. Ana wong pegawaiannya ngeduk juga. Ngeduk kuburan. Uripe neng kuburan ana wong mati dipesen gawe lobang. Bahasa Arabe kufroh iku keduk, lamun hafar tukang keduk. Muhammad Abdurrahman Al-Haffar arane. Wong niki gawene mboten. Siji waktu ana wong wadon teka. Assalamualaikum, salam, mang tolong pesen lobang siji anak mati. Oke sih dikeduk. Dalamane teka mayit digotong. Begitu diserokakan dengan suara tukang keduk kuburan yang jero nampani iku masya Allah pingsan tukang keduk kuburan yang gublak baik. Lah si ngantar kaget gak diperhati kalau banyak sadar kelemen mamang kalau meriku. Waduh mau gotong dari memayitkan jero kubur iki Allah robah dari kebun surga, taman surga mewangi sepanjang hari. Bekan iki seumur di tukang keduk kuburan mendaki model mekenen wis di kubur beres. Oleh patang bulan, wong wadon kata kemana? Legok, itu kenapa malik, Bi? Tolong pesen siji maning. Anak kita si siji ini kemati maning. Kedung maning, gawe maning. Teka jenazah, jol, diterima. Dintiro kuburan, ditampani, ternyata kayak pertama. Kuburan itu Allah robah jadi kebonan dari taman surga. Cuman kaki dua itu tukang ketuk kuburan keluar kelengar. Bis pengalaman. Pertama doang kelengar, minggu itu orang. Ya kayak wong wadon, pertama doang kelengar gak? Bocah cilik, ngomong lain.
wal artinya ada. Wis beres mekonan go. Kubur takon wong tukang kerja kuburan ini wong wadon bang. Di maaf melu takon. Ari sing dikuburkan siapa maukah pertama bengen dari anak ya, siki anak ya, premen sih, amali apa sih, hebat teman sekaro, kita mendak ngejeruk kuburannya, wangi, bagus, kayak kebonan, taman surga. Oh, jadi ibu kan jawab, ma anak sing pertama dikubur juga adalah anak ketelu. Wangi kelemen. Mondok biar nyaji. Lagi sing kapindok, mondok manita. Orang rektor. Lalu wakinya pada baik kalau si pertama bagusnya pada baik. Oh jadi ibu pun jawab kan si mati pertama ke adine iki kakangnya adine mondok kakangnya si nyamoni si mondok kalau si nyamoni ning hadapan Allah mulianya ganjarannya pada artinya kakang usaha duwe adi duwe sedih si usaha kakang baik sudah menghaji berada sepuasnya urusan sahib urusan kakang pada baik si nyamoni derajate kaya uang sing ngaji mengkone kuburane diangkat derajate ning Allah Subhanahu wa taala. Tete ora duwe anak, ponakan duwe samoni. Tete ora duwe anak, tetangga duwe anak samoni. Amin silakan. Mondok iki 50.000 sing tete ya, belajar sing bener. Iku gede dadi kiai, buka pondok, akeh santrine. Tete sing 50.000 kegaikan. Berarti pada baik kaya duwe santri 100 lah duwe santrine dadi duwe 100 bocah kon duwe 1000 santrine dadi duwe santri 1000 klemen mondok sing nyangoni teteh aja wedi guna nyamu mondok Allah pasti ngene dalan nggih mboten aja kagok mondok ora sekolah ora bloon sekolah ora gelem terus ora tukul mengenai rebogo mondok orang terus barang gede dirapi bingung mancing sekolah pabrik orang beri ijazah nguruk ngaji laka ilmu nih telak 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 bebek tetangga ludes aku orang ibu sing mata laka kebisaan manusia duduk apa-apa uang manusia gak butuh dia kebisa uang BAA keahlian diangkat derajat ning Allah nyakin tambah ilmu nek nyakin tambah rezeki nek agor gelem ngaji makian ke oleh rezeki yakin benar saya ngomong ganjaran 10 saya ngerungu ganjaran 10 ganjaran pada baik kalau ibu si dodok begi kita mau ngomong ngeri ngerti 10 ganjaran ibu si dodok lang 10 ganjaran pada tapi hasil mesejen pasti hei hei aja khawatir Allah sing angkat derajat Allah sing nyukupi rezeki dua rabi, dua anak siji, buktinya ibu-ibu pengen lagi perawat mikir laki-laki orang dia, kalau anaknya gila ya, gilanya preman ya begitu nikah hamil ke anak siji, beli tuku susu preman ya, beragamnya preman lahir mana yang rorok, sampai walu di merata dari pusing-pusing, orang itu berjalan, gimana? Maka paling kedua manusia, namun yang dunia urin umurnya gawang tapi orang ake akan ibadah namun dubillah imin yudhu angkatan kang mudi, ustaz mudi menawi Allah angkat derajat deh anak putu sing soleh dan soleha termasuk anak putu bapak ibu sing hadir Allah jadikan anak putu sing jadi alim ulama menawi ibu bapak aja sungkan-sungkan mondokakan anak tapi delang-delang dikit ibu kiainya sabar jenis ajarannya premen tidak jelas apa yang diajarakan hari pondok masih digawe gampang duit-duit semiliar tukus sawah gaya pondok sing ajar wong lian timur kadang-kadang menyelipang orang sesuai karo ajaran alim ulama maka harus mendokakan anak tulung tukang takon dikit ning wong sing berpengalaman tulung di anak ben mondok kudunya dike katulan ning pondok-pondok ahli sunnah wal jamaah aja sampai ning pondok-pondok sing anti keriung anti marhaban anti tahlilan anti talkinan iku ajaran orang pati waras. Nah, itu bila himen. Ya, aku lalu akan sebisan maning masyarakat Payalan sekitarin menawi kafe diberikan rezeki sing barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu sing boten ngizinaken termasuk kondisi boten mengizinkan menawi apa sing kula sampaikan jadi manfaat, apa sing kula sampaikan lawan ana sing salah, tolong bukakan pintu maaf sing seluas-luase. Adzanallahu wa iyyakum ajmain. Usiku panafsi bitaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturakan mohon.